sesempit-sesempit mana ujian yang datang, pasti Allah Ta'ala sediakan jalan keluar bagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang sempit hatinya, orang yang sempit pemikirannya, orang yang tidak ada pula pada agamanya, imannya tak ada, bila dia dapat ujian, dia terima ujian, sebab setiap manusia ni ada ujiannya. Bila dia ditimpa sebarang musibah, dia akan melakukan perkara yang luar daripada fitrah. Kadang-kadang dia ambil jalan singkat. Dia ambil jalan singkat. Sakit dah tak tertahan. Sakit hati dah tak tertahan. Ya. Rasa sempit dunia dia. Dia ambil jalan singkat. Dia bunuh diri. Namun orang yang beriman ini, yang dapat kasih sayang daripada Allah ni, dia ada jalan keluar dia. Nah, sebab kalau kita tengok ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, ayat yang sangat familiar dengan kita. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Mesti mak semua hafal, saya tahu. Ayat 1000 dinar. Semua hafal. Inilah tanda-tandanya. Oh, hamba yang kenapa dia perlukan kasih sayang daripada Allah? Sebab bila dia ditimpa ujian, Allah Ta'ala bukan bagi ujian untuk menutup jalan bagi dia, tetapi ujian yang Allah Ta'ala beri kepada dia, pertama untuk dia redha, kedua untuk dia sabar, ketiga untuk dia mencari solusi jalan keluar daripada ujian. Bukan pasrah saja. Dah nak buat macam mana? Allah Ta'ala nak bagi aku miskin macam ni, ulat dalam batu pun dapat rezeki, so aku tak payahlah. Allah Ta'ala nak kita cari jalan keluar dengan petunjuk Allah. Itu perlunya kasih sayang Allah kepada kita. Okey. Jadi orang yang beriman ini bukanlah orang yang tidak diuji. Yang nama orang beriman ini, dia mesti kena ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kita kena sedar, orang bahawa orang yang beriman adalah orang yang sentiasa diuji namun diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jom muslimat kita baca dia punya maksud dia untuk kita mudah faham. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maksud kata nak dapat jalan keluar daripada segala bentuk musibah ujian, kena ada satu tiket dekat diri dia, iaitu takwa. Takwa dalam bab apa? Taat, sami'na wa atta'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Bila dia bertakwa kepada Allah, datang saja ujian, pasti ada jalan keluar. Husnuzon dia dengan Allah tu tinggi. Sangka baik dengan Allah tu tinggi. Sempit sesempit mana ujian yang datang, pasti Allah Ta'ala sediakan jalan keluar bagi dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah.